Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Akila mau belajar cara bikin makanan kucing yang sehat. Iya. Untuk kucing Kila ya. Iya. Kucing Kila namanya siapa deh? Meong. Nah, lagi tidur ya kucing Kila ya. Nah, karena kucingnya lagi bobo, Akila mau belajar cara bikin makanan kucing nih. Belajarnya sama siapa? Sama Opung ya. Ma Opung. Nah, Opung mau ngajarin Kila nih gimana cara bikin makanan kucingnya sehat. Nih, tempenya kita potong nih Akila ya. Nih, ada tempe nih. Tempe, telur, karena ini tempenya cuma sedikit, telurnya dua. Kita cari ikannya yang seger ya, yang masih matanya belum merah. Ikannya ikan apa, Opung? Ikan laut. Ikan apa aja, yang penting ikan laut. Ikan laut tuh Akila ya. Nih, ada telurnya. Ada apa deh? Apa ada apanya? Ada telur. Ada ikan. Ikan. Ikannya sama tempe kita kukus selama 15 menit. Tuh, dikukus nih ternyata nih. Kita taruh sini. Nih. Ikannya dikukus nih sama tempenya ya, Opung ya. Ini selama berapa menit, Opung? Selama 5 menit lah bisa. Selama 5 menit, yang penting udah matang ya. Udah matang. Ngilangin ininya aja. Ngilangin baunya juga ya, Opung ya. Nih, kukus nih, bentar. Nih. Tahu enggak sih teman-teman nih, makanan yang ini bisa bertahan berapa lama, Opung? 2 hari ya, 2 hari ditaruh di kulkas ya, Opung ya. Ini kucingnya Opung nih. Selain ada Miko. Tuh, ada siapa lagi nih kucingnya, Deng? Oh, ini gede banget kucingnya nih. Ini namanya Miko nih, teman-teman nih. Tuh. Ini kucing cowok ya, Opung ya. Kucingnya cowok nih. Tuh. Coba beraninya. Coba dipegang. Kucingnya dipegang. Oke, satu. Nih ada lagi yang di bawah ini tuh. Oh, namanya Depok. Kata Musoho di bawahnya dari Depok ya. Iya, ini Rainbow. Nih, oh ini yang putih namanya Rainbow nih. Ini makanannya kan jadinya kayak gini. Oh iya, nih nanti nih yang udah jadi kayak gini ya, Opung ya, yang udah siap saji nih. Yeah. Nah, sekarang lagi dikukus nih teman-teman ya. Biar matang ya nanti. Yeah. Nanti meongnya kira dikasih ya. Oh iya. Buat ini sama sehatnya kayak ini sekas nih teman-teman. Tapi ini bahan-bahannya alami semua. Nih, wah, ini karena makanannya sehat, kupingnya jadi gede ya dia. Kupingnya gede semua nih teman-teman. Kepalanya gede. Kepalanya gede ya, lihat tuh badannya. Hai Miko. Ini juga nih Ari. Hai. Hari ini liputannya aku mengenai kucing semua nih teman-teman. Teman-teman sayang binatang ya? Oh ini ada lagi nih kucingnya nih. Kucing Opung ada berapa Opung semuanya? Ada 7. Waduh, oke lah berani. Oh. Tuh. Kucingnya gede-gede nih. Ada juga nih. Hai. Halo, lihat matanya tuh. Kucing hai. Gila berani enggak? Gila berani enggak kucingnya? Ini namanya Sagi. Oh, Sagi. Higienis nih kucing-kucingnya nih teman-teman nih. Ini kan ada karbohidratnya ya, ada vitaminnya, ada proteinnya. Astagfirullahaladzim. Halo, ini Akila nih. Akila nih. Pelan-pelan aku. Nih,
Terus nanti habis ini nih. Ikannya nih, wah ikannya gede-gede banget ya punya. Iya, kalau ikannya gede jadi banyak dagingnya ya punya. Iya, nih. Ya kan ya? Ikan juga sipit. Ini aku. Tumbuk nih. Lalu kita kasih ikan. Ikannya kita bersihin. Supaya nggak ada tulangnya. Dan tumbuknya tempat-tempat ya opung ya, biar empuk ya, karena kalau udah dingin serat teman-teman, itu jadi susah cari tumbuk ya. Kalau udah dingin harus perlu ekstra tenaga nih teman-teman. Ini bagus untuk pertumbuhan kucing sama biar bulunya juga nggak rontok, dia juga empuknya nggak mencret. Teman-teman ya, ini olahan alami dan nggak ada bahan pengawetnya ya opung ya. Jadi semuanya alami nih teman-teman. Kalau teman-teman yang suka sama kucing dan punya kucing di rumah, boleh dicoba nih di rumah nih teman-teman nih, pakai ini. Bahan-bahannya juga bahan-bahan murah ya teman-teman ya. Ada di tukang sayur. Kita cari gampang. Yang gampang aja nih, tempe. Ya. Gila, bantuin opung ditumbuk sayang. Nih, bisa nggak? Tumbuk. Waduh. Tangan yang ini sayang. Nih. Nih, kita lagi bantuin opung nih teman-teman nih. Tuh, ditumpuk ya dia. Waduh. Tuh, oh, kalau opung lagi ngapain? Oh, bersihin. Ikannya dibersihin nih teman-teman nih. Tulang-tulangnya tuh. Tulangnya dibuatin sama opung. Tuh, ih dagingnya banyak banget deh. Tuh. Belajar masak ya. Kalian belajar masak sama opung nih. Buat kucing meong ya, buat kucing meong di rumah ya. Oh iya. Ayo tumbuk lagi deh. Nih dipilih ini, dipisah ini kila ya. Kasian nanti kenapa? Kalau ada tulangnya nanti. Apa kucingnya? Bisa. Keselak ya, bisa keselak nih teman-teman nih. Makanya dipisahin sama opung tuh, duri sama dagingnya. Tuh dagingnya kan. Dagingnya gede-gede ya. Kita ucapin terima kasih nih sama yang udah ngasih tip ini di YouTube ya. Ternyata memang bagus tempe itu sama campuran ikan ya. Banyak proteinnya, kucing-kucing saya juga sehat. Masih prosesnya ya nih. Wah, kira kayaknya udah kecapean nih opung nih. Waduh, numbuknya ya. Tuh. Ini nanti bisa buat 2 hari ya opung ya. Bisa buat 2 hari disimpan di kulkas aja. Sayang. Wah, tuh. Opung ditumbuk nih biar halus ya, biar halus ya. Prosesnya. Oh, akhirnya ngeliat tuh. Sini loh saya. Kecingnya. Belum halus ya teman-teman, jadi terus aja nih. Terus sampai halus. Ini tadi ikan sama tempe. Ikan sama apa dia? Ikan sama tempe ya. Ikan sama tempe. Akhirnya suka ikan sama tempe ya? Oh, sukanya ikan doang. Tempe. Akhirnya nggak suka tempe. Oh, nggak suka tempe. Kucingnya suka tempe nih. Tempe dicampur sama ikan. Vitaminnya banyak ya, teman-teman. Oh, buatin masukin juga. Karnya. Halus. Kita kasih. Sehat tuh telurnya tuh, ada omega 3 nya juga. Jadi telurnya cukup buah.
Tuh, telurnya buat ngentelin ya opungnya biar bau amis. Biar bau amis, biar kucingnya suka katanya opung. Kalau banyak ada telurnya bau amis. Mau pegang kucingnya. Nih, diaduk lagi sama opung nih. Udah hampir mau jadi ya opungnya. Ya, terakhir dimasukin telurnya. Tapi kuningnya aja ya opung ya. Iya. Jangan sama putihnya nih teman-teman. Kuningnya aja. Cukup 2 butir telur. Tuh. Gila, coba dilihat. Tuh. Udah mau jadi. Terima kasih. Telur. Tuh. Oh, mau opung tunggu lagi nih opung biar. Biar lebih halus kata opung. Gila, mau nyobain gak ini? Enggak ya, ini buat kus ya, buat memang di rumah ya. Buat kucingnya gila gitu. Nih. Kita halus, kita nanti kuning telur. Ini kuning aja ya, teman-teman ya. Tuh. 2 butir telur. Nih. Kita masukin kuningnya aja. Diaduk lagi nanti ya. Tuh. Iya nih. Udah hampir jadi. Diaduk lagi. Wah. Sehat sih makanannya ya. Makanannya bergizi tinggi. Jadi kucingnya sehat. Enggak gampang sakit ya Kila ya? Iya, makan sayuran juga boleh. Heeh, sayuran juga makan boleh. Makan buah juga boleh. Iya. Nih, tara. Udah jadi. Makanannya. Nanti dikasih ke Meong ya? Iya. Akila bawa ya. Nih, Akila, saya dulu sama teman-teman. Demikian video Akila kali ini. Jangan lupa bye-bye. 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 Assalamualaikum. Dah, kiss.